Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Ngosin, channel yang mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur kita semua. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas alat yang sering dipakai oleh para pejabat untuk melindungi diri dari serangan virus, contohnya virus COVID-19. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini. Oke teman-teman, sedikit informasi. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui tentang alat ini. Alat ini adalah antivirus yang diproduksi oleh negara Jepang untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus pada radius 1 meter. Alat ini bisa melindungi kita dari serangan virus selama 30 hari sejak produk ini dibuka. Alat ini berguna secara efektif mencegah penyebaran virus dan bakteri seperti virus corona di dalam transportasi umum, sekolah, lingkungan kerja, rumah, dan rumah sakit. Alat ini merupakan perlindungan ekstra antivirus untuk diri kita yang berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri dan virus yang ada di udara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. AI Mask ini telah mengantongi berbagai izin dari lisensi di berbagai kesehatan dunia, tidak hanya di WHO, tapi juga FDA dan IPA, sehingga dinyatakan aman, tidak berbahaya sama sekali untuk dipakai oleh manusia. AI Mask ini merupakan inovasi terbaru dari Jepang yang bisa membuat klorin dioksida dari larutan gas menjadi butiran padat. Di samping harganya yang murah dan terjangkau, kurang lebih sekitar 100 ribuan. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko online. Dan alat ini sudah banyak dipakai oleh para pejabat di Indonesia. Informasi ini saya dapat dari spesifikasi produk AI Mask dan informasi dari para pejabat yang telah memakainya. Untuk kebenarannya, alat ini bisa menangkal berbagai virus atau tidak, wallahualam. Kita hanya berusaha dan berikhtiar untuk mencegahnya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam menjelaskannya, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.